Ayo cari huruf K, mana? Mana huruf K? Kak, kak. Kakak aja. Oh, kakak aja. Oke, huruf K. Ayo, kakak cari huruf K. Waduh, sampai nunduk-nunduk gini. Cari huruf. Boleh Bunda bantu nggak? Tidak. Nggak boleh? Wah, teman-teman, bakalan lama nih. Aduh. Oh, ada yang patah. Oh iya, teman-teman, ada yang patah. Tuh. Abaikan yang patah. Abaikan. Ini udah dapat satu pin. Oke. Kais and Lukna. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Klik tombol loncengnya juga. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Kais and Lukna. Di video kali ini Kais mau review gelang. Gelang apa itu, Kak? Sendiri dong. Oh, gelang nama-nama. Coba Bunda lihat dulu, taruh di meja. Nah, teman-teman, jadi belinya di mana ya? Bunda lupa. Mr. DIY. Oh iya, kita belinya di Mr. DIY. Ini namanya Loop Wow Bands. Colorful Voyage Endless Possibilities DIY. Nah, ini gelang biasa kalau di zaman Bunda nih ngehits banget nih, teman-teman. Bisa bikin nama ya, Kak ya? Nah, Kakak mau bikin nama siapa? Nama? Gak usah nama-nama deh, teman-teman. Jadi bikin apa? Kayak gitu aja, salah-salah aja namanya. Oh, enggak seru dong. Padahal Kais belum tahu. Ya, karena Kaisnya belum bisa baca, jadi Bunda bantu ya bikinnya, oke? Oke. Kais mau bikin nama Kais sendiri. Terus Kais mau bikin nama siapa lagi? Nama teman-teman di sekolah ya? Salah satunya teman yang paling dekat sama Kais siapa? Ya, 5 orang. Siapa aja tuh? Enggak deh. 5 orang, satu lagi Kais. Oh, satu. Oh, 5 orang termasuk Kais. Lima. Kais, Avini, Iva, Kais. Oh, jadi Kais mau bikin 5 nama teman Kais pakai ini ya? Gak usah nama ya. Loh, terus bikin apa kalau bukan nama? Itu aja, biasa. Oh, oke. Okay. Ya udah, boleh kita buka. Bunda bantu buka ya. Iya, kita dulu kita buka. Ya. Nah, ini dia. Ada jalan. Wah, adik datang nih, teman-teman. Oh. Ada yang jatuh. Ayo, kita buka. Hati-hati ya, jangan sampai jatuh. Ini berapa piece ya? Jatuh. Ini berapa piece ya? Coba Bunda baca dulu. Ada. Teman-teman, huruf-huruf ini. Hah? Di dalam gelang terdiri dari? Terdiri dari huruf-huruf ini sama ada talinya. Ini kira-kira cukup nggak ya untuk gelang? Bikin gelang untuk 5 orang ya, teman-teman Kais ya, sama Kais. Jadi kita bikin yuk. Jangan dipotong dulu. Kita rangkai dulu. Kita potong dulu dong. Potong dulu. Ya udah potong, coba. Potong ininya. Ini. Nanti kan. Nah, bisa enggak? Teman-teman kalau megang gunting tetap diawasi dengan orang tuanya ya. Oke, tenang. Tangan. Ayo kita susun huruf Kais. Kak, ayo cari huruf K. Mana? Mana huruf K? Kak, kak. Kakak aja. Oh, kakak aja. Oke, huruf K. Ayo, kakak cari huruf K. Waduh, sampai nunduk-nunduk gini. Cari huruf. Boleh Bunda bantu nggak? Tidak. Nggak boleh? Wah, teman-teman, bakalan lama nih. Aduh. Oh, ada yang patah. Oh iya, teman-teman, ada yang patah. Tuh. Abaikan yang patah. Abaikan. Ini udah dapat satu pin. Oke, Kak. Mana, mana? Oh, langsung mau dimasukin ke talinya nih, teman-teman. Nah, ini teman-teman, tunjukin dulu sama teman-temannya. Udah dapat huruf K. Gitu. Nah, masukin. Lepas lagi.
diikat dong. Teman-teman, ini harus diikat dulu. Oh, harus disimpulin dulu sama Bunda. Apa harus diap? Diikat. Oh, diikat dulu. Ya, tunggu ya, Bunda simpulin dulu ya, teman-teman ya. Tempel. Oh, ketempelan tangan. Ayo. Ini kan magnet, Bunda. Oh, bukan magnet ini, tapi plastik. Tapi karena tangan Kak Is keringetan, jadi nempel. Ntar ya, Bunda simpulin dulu talinya. Nah, teman-teman, Bundanya tadi udah ngasih tahu Kak Is, tapi didiamin dulu. Kalau udah semua, baru diikat. Ya, teman-teman, kita lanjut. Kak Is mau bikin nama Kak Is. Kak Is. Oke, pilih ayo. Kak mana? Tahu ini. Tahu mana? Ini. Mana? Kak, betul. Hebat. Ye. Nah, masukin ke situ. Habis Kak, nama Kak Is huruf apa? A. A. Coba cari A. Terus lagi. Lagi manyun dulu. Lagi manyun dulu. Lagi mikir. Oh, lagi mikir nih teman-teman. Bantu Kak Is mikir ya teman-teman ya. Tuh, lihat adek dia teman-teman. Jadi dada-dada. Oh, ini adek nih teman-teman datang. Wow, beli banget. Aduh. Ya. Nah, ini huruf A. Teman-teman nih udah huruf A dan K. Lalu Y nya dua loh. Huruf Kak Is kan? Harus Y-nya nama Kak Is, banyak. Nama Kak Is Y nya double. Jadi Y nya harus dua. Kak Is. Ya, Y nya berarti harus dua. Cari Y-nya. Mana? Oh, pandai. Warna satu. Kuning, yellow. Satu lagi mana? Banyak tuh. Dekat Bunda ada warna oranye. Hah? Di dekat Bunda ada. Iya, pandai. Udah kumpulin dulu aja. Udah gitu, I mana I? Nanti dong. Oh, nanti dong. Pasang dulu. Boleh. Ini berapa kak harganya kita beli di Mr. DIY? Enggak tahu. Udah lupa lah. Ya. Tapi ya teman-teman murah, kalau nggak salah Bunda nggak sampai 10.000 deh. Iya. Kak Is seneng ya kalau ke Mr. DIY? Iya teman-teman. Ya, copot lagi nih teman-teman. Kuang, 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 kuang. Ya udah dipasang lagi. Mataku cek mata dulu, ada debu, ngantuk, nggak bobo siang. Ya, mata beler. Nah, masukin lagi Y, huruf Y. Ini bando udah melorot, jeng-jeng. Ya, mula. Apa? Lepas lagi. Ya udah nanti aja ya pakai benangnya. Disusun kayak gini aja yuk. Gak teman-teman, malas mau bikin gelang. Oh, mau bikin gelang. Iya, nanti kalau udah kesusun hurufnya baru kita masukin ke gelang. Oke, yuk. Ini jadi ya teman-teman, kalau nama Kak Is itu K. Y-nya double Y. Terus Y. Kok ada Y ungu? Adalah. Suka. Kakak suka ungu. Kakak sebenarnya warna favoritnya apa sih? Kadang kuning ungu. Oh, kuning ungu bukan pink. Bukan. Kok pakai bandonya pink? Enggak, tapi enggak ada warna kuning sama ungu. Oh, waktu beli enggak ada warna kuning sama ungu, jadi pilihan bandonya cuma ada pink. Gitu loh, teman-teman. Teman-teman temin. Terus I, pandai satu huruf lagi S. S. S.
Mayona ulasnya. Oh ya, oke bisa. Nah, udah jadi teman-teman rangkaian huruf bernama Kais. Kais hebat. Yeay. Sekarang kita pasang gelang. Ya, sekarang kita pasang ke gelangnya. Nama teman-temannya nanti dulu ya. Ya? Nanti. Yang penting nama sendiri dulu dong. Aku mau minum. Oh, aku mau minum. Haus ya teman-teman ya. Teman-teman kalau haus di rumah boleh minum juga. Minum dulu. Oke, sekarang coba kita bikin nama adik yuk. Nama adik Kais siapa? Lutna. Lutna. L panda. L-nya warna kuning, yellow. B-nya uni, pink. L-U-B. B-nya mana B-nya? L-U-B. L-U-B. N-nya? L-U-B. N? N-nya mana? N-nya... Ini kayak Z deh. Ya, itu Z. Oh, kok di situ? Nah, di bawah, di bawah, di bawah. Di bawah. N, B, N-nya, N-nya. Mana ya, mana ya? Oh, ini N pink, yeay. Tuh. Ini mah, ini Z. Oh, itu Z, bunda salah. Mana N-nya? Oh, ini. Warna kuning, N. Tuh, N. Ya. Ya, oke. Okay. Satu lagi. A. Tinggal cari A. Yeay, jadinya Kais. Oh iya teman, hilang. Apanya yang hilang? Ada daun nih. Kayaknya hilang tuh di atas. Oh, kayaknya hilang di atas. Ini ada di atas kali. Kayaknya hilang. Oh, kayaknya hilang, ayo cari lagi. Nih. Ini gak mau yang putih. Gak mau yang putih ini? Nih, nih. Maunya yang ungu. Gak punya kita kak yang ungu. Ya udah itu aja ya, yang ada aja ya. Oke. Oke. Oke teman-teman berhasil. Teman-teman boleh ya coba di rumah, kan lumayan tuh untuk melatih. Oh iya teman, kita bikin gelang. Ya, gerakan tangan, lalu mengenal huruf, menyenangkan juga karena nanti bakalan punya gelang. Oke, udah dulu ya teman-teman ya untuk video merangkai nama untuk dijadikan gelang. Assalamualaikum teman. Jangan lupa apa? Ayo ulang lagi, nggak semangat nih. Jangan lupa subscribe channel Kais and Lutna. Yeay.